kita yang terindah di dunia selamanya. Dengar ya, guru itu adalah pengganti orang tua kalian. Ibu akan sayang sama kalian seperti orang tua kalian. Nah kalau misalnya kalian salah, ibu bakal negor. Iya bu, saya tahu. Tapi saya nggak mau punya orang tua kayak ibu. Kelihatannya bapak penting sekali ketemu Satrio. Ada urusan apa ya pak? Enggak, waktu itu saya pernah melihat Satrio main sepak bola. Dan permainan dia sangat bagus sekali pak. Dia pantas didombatkan untuk menjadi pemain terbaik. Maka dari itu, saya ingin mensponsori timnya Satrio. Tapi sayang sekarang Satrionya udah nggak ada. Bu. Iya. Saya ada kado spesial buat ibu. Kado apa, Pak? Sebentar. Tapi nanti aja, Bu. Ibu langsung lihat di tas Ibu. Kan Ibu mau sholat. Aduh. Disuruh latihan malah enak-enakan tidur. Pantesan kalian kalah dari tim Garuda Impian tuh. Ko, jangan-jangan Jeng Sri pergi buat ninggalin aku ya? Kayaknya Jeng Sri itu bukan jodohnya Mas Bos. Lagian juga Jeng Sri pindah kagak pamitan sama kita. Tapi Satrio sebenarnya kemana ya? Ya tim kita emang sih kuat. Tapi kalau ada Satrio pasti kan lebih hebat, iya nggak? Oh iya, aku punya ide. Bun, tempel di sebelah sana aja yuk. Yuk. Matahari pagi menyambut seiring mimpi yang datang menghampiri. Kita tempel di sebelah sana aja yuk. Jiwaku. Semangat. Lantas bersana yuk, merah putih yang selalu ku cinta. Tak ada sedikit pun yang kan sulitkan langkahku untuk menjadi sang juara. Menembus jalan kemenangan. Apa, Pak? Disunat, Pak? Pasti sakit tuh. Yo, kamu kenapa sih? Belum disunat udah. Aduh. Kamu nih. Sayang, kamu gak perlu khawatir ya sayang ya. Kamu gak usah takut. Kamu tahu gak, disunat itu gak sakit. Papa dulu pernah disunat dan dia gak sakit. Iya kan, Pak? Rico, kalau zaman sekarang itu disunat itu cepat, pakai laser gak sakit. 2 hari udah kering. Iya, Rico juga tahu, Pak. Tapi kan besok Rico ada pertandingan bola. Jadi enggak bisa. Itu kan alasan kamu aja. Jadi sempatnya kapan kamu mau disunat, ha? Papa ngerti sekarang.
Apa jangan-jangan kamu emang takut disunat ya? Masa? Aduh, cemen banget sih kamu. Anak bandel di sekolah, suka isengin teman. Disunat aja takut. Cemen kamu. Enak aja, Pak. Masa Riko takut disunat? Enggak lah. Main sunat doang. Gitu dong, itu baru anak papa. Jagoan harus berani disunat. Iya udah. Riko ke kamar dulu ya, Pak. Mah. Oh, makannya dihabisin dong? Enggak usah, kenyang. Kamu enggak habisin sih makannya? Sayang, pokoknya besok jangan takut ya. Besok mama temenin kau sama papa ya, sayang. Bu, bu. Bu. Iya, Bang. Ibu mau kemana? Mau ke pasar, mau belanja. Tumben naik sepeda, biasanya juga naik angkot. Kan biar irit dan praktis. Bapak antar ya, Bu? Enggak usah. Diantar suami kok nolak, Bu? Enggak, Bang, bukannya nolak, tapi takut ngerepotin Abang. Lagi pula kan Abang mau buka bengkel. Mendingan Abang kerja ya. Nah, ya udah Bu, hati-hati ya. Ya, Ibu berangkat dulu ya. Ya. Ada nih, gue gorengin lagi. Apa ini? Apa benar Bu, Satrio udah nggak dibolehin sekolah di situ lagi? Ibu boleh deh larang aku ketemu sama Bapak, tapi Satrio pengen ketemu sama teman-teman Bu. Teman-teman juga pasti pengen ketemu sama Satrio. Aku kangen main bola lagi sama mereka. Lagi, sebentar lagi pertandingan antar provinsi. Ini Bu belanjaannya. Iya, Neng. Makasih ya, Neng. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Dari narik ojek sepeda aku udah dapat 27.000. Kasian suamiku. Bengkelnya lagi sepi. Warung juga sepi. Sinyo juga butuh biaya banyak buat sekolah. Gak apa-apa deh. Walaupun capek, aku harus bisa bahagiain keluargaku. Dokter, cepetan dong, Dok. Tenang ya. Waduh. Ini, Dok. Tegang nih. Pak, memotong apaan Pak pakai itu? Ini jangan-jangan Pak, Mama! Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Kenapa namanya? Dokter pasti tahu yang terbaik buat Riko. Tenang aja, Ma. Tenang, ya. Tapi Mama itu nggak tega, Pak, sama Riko. Dia teriak-teriak gitu, loh. Udah lah, Mama. Mama nggak usah nangis. Lagian kan Kak Riko tuh cowok. Nah, pasti Kak Riko bisa nahan sakit. Udah, Laura. Kamu tuh nggak usah kayak gitu, deh. Kamu tuh nggak ngerti perasaan Mama, tau nggak? Pokoknya Mama itu harus masuk, Pak. Mama harus masuk. Ma, nggak boleh. Kalau lagi dioperasi, kita masuk. Udah, tenang aja. Itu juga paling Riko cuma kaget sedikit. Itu udah biasa, kok. Benar, ya tenang aja. Tapi kalau ada apa-apa sama Riko gimana? Mama nih, udah tenang. Riko! Apa ini?
Riko. Mama. Riko, Mama. Ya Allah, Laura. Bantu Mama. Oh, Bapak di sini. Dari tadi sini nyariin Bapak. Pak, makan yuk. Sini udah lapar nih. Bapak juga lapar, Nyok. Bapak lagi nungguin Ibu. Ibu ke pasar dari pagi sampai hari ini belum balik. Ibu belanja apaan ya? Mungkin mau belanja banyak kali, Pak. Supaya kita makan enak-enak. Kamu, duit dari mana, Nyok? Kita kan lagi irit. Mendingan kita makan seadanya aja ya. Mau. Gimana kalau Sinyo nyusul Mama ke pasar? Sinyo takut Mama kenapa-napa nih. Nggak usah, Nyok. Ibu mungkin lagi mampir juga buat beli kebutuhan warungnya. Mendingan kita makan sekarang aja. Bentar lagi kan kita latihan. Oh, ya udah, ayo kita makan. Beneran itu bos, kagak sakit bos? Enggak, buktinya gua gak nangis. Cuman peri-peri semut aja. Ah, masa jiwa, bos gak nangis? Yuk, iyalah, jagoan masih nangis. Bohong kali ya, bohong. Woy, masih pedih, woy. Bohong kali ya, bohong kali. Saya gak nangis, tapi teriak kata-kata, Mama, Mama. Iya, bos. Lo berdua belum pernah kan ngerasain yang namanya sunat. Mantep cuy. Ntar begitu lo berdua sunat, gue ledekin lo berdua. Lo kan copo, mesti nangis. Tapi bos, kalau kondisi bos kayak begini, yang wakilin tim untuk pertandingan provinsi gak pake si bos dong. Benar bos, secara kondisi bos sekarang lagi kayak begini, pasti bos gak bakalan bisa ikutan latihan. Dan secara otomatis ya bos ya, pasukan akan ngegeser bos menjadi kapten. Wah, gak mungkin itu Leng. Siapa lagi yang jago selain gua? Satrio udah gak ada ya kan? Pasti gua jadi kaptennya. Tenang aja udah. Banyak yang lebih jago dari bos. Uyen bagus. Bagong. Uni bagus. Sinyu sama Bagong apalagi. Iya. Lu belain aja semuanya. Tim-tim mereka. Sebenarnya lo itu tim gua, apa sih Satrio itu? Ya, kita mah satu untuk semua, bos. Iya. Ya udahlah, Kak. Kakak enggak usah ngomongin pertandingan antar provinsi itu lagi. Oh iya, barusan Kiran nelpon aku. Dia ngabarin kalau ternyata pertandingan itu dimajuin jadi besok. Apa lu kata? Buset. Kalau enggak percaya, tanya aja sama Pak Sutan. Orang sekarang mereka lagi pada latihan. Wah, gak bisa diem aja nih cuy. Kita harus bilang ke Pak Sutan, gua harus tetap main. Bener. Jadi kaptennya. Setuju lo berdua? Iya bos. Setuju. Cabut yuk. Iya. Cabut yuk. Kak. Ah kak, kok orang masih sakit malah jalan-jalan sih. Nanti kalau mama tahu gimana kak? Boni. Boni. Sinyo. Boni. Ayo Boni. Ayo Bon nih! Jatuh Bon! Ayo Bon, semangat Bon! Bon! Ayo! Pak Sutan! 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 Aduh! Ada apa Bon? Ah, saya mau ngomong Pak. Saya nggak rela Pak dikeluarin dari tim ini. Saya tetap harus main Pak. Yang mau keluarin kamu siapa? Nggak ada? Siapa ada. Yang mau keluarin? Bagian pertandingan tingkat nasional sudah semakin dekat. Dimajuin besok. Kondisi kamu seperti ini mana bisa? Harus bisa, Pak. Pokoknya, Bos Riko harus jadi tim kaptennya. Benar banget, Le. Pak, untuk apa, Pak, Bos Riko sunat? Untuk apa? Kalau bukan buat nambahin tenaga. Wah, apa hubungannya ya? Sunat sama buat nambahin tenaga. Ya! Begini nih Dam, yang belum sunat, ya. Makanya lu sunat, dan biar badan lu kurus, ramping, terus tinggi, ya. Wah, lu nyindir gue Eleng ya? Ribut yuk! Maksudnya begini Dam, biar tendangannya tuh lebih oke, lebih mantep. Nah terus, biar jadi tuh tendangannya punya ciri khas. Kayak misalkan sundulan maut, tendangan muter, ya. Tuh tendangan melintir, ya. Nggak tahu gue pusing. Terus Leng, Bos Riko tendangan apaan? Tendangan sunat! Udah Pak, pokoknya saya tetap harus main. Jadi kapten Pak. Ya udah nih, coba. Aku mau lihat tendangan sunat lo nih. Ah.
Yan, abis sunat Yan, gimana tuh Yan? Bos, kenapa Yan? Pasti lu sengaja kan biar Riko gak ikutin ini, ha? Bener! Aduh, enggak kok, enggak. Aduh, lagi lu ngapain sih ribut-ribut sini? Kita kan cuma mau latihan ya? Oh iya, ngapain lagi sih? Besok kita pagerin, besok kita pagerin. Udah. Udah kita latihan lagi. Aling, udah. Sana angkat, lu bawa pulang sana. Oke, Pak. Bos, potong lagi, langsung di kanopi. Iya, besok gua pagerin, biar gak kena lagi. Jagain Sapang. Rumah sakit sana. Satpol PP. Ayo, ayo ada lagi. Buni, sana. Boleh. Oke, sekarang posisi pusat. Posisi pusat, semuanya. Ya, hitung. 1, 2, 3. 1. 2, 3. Ya, bagus. Berdiri. Ayo, cepat. Oke, sekarang jongkok. Oke, sekarang stamina harus bagus. Kita harus kalahkan tim Garuda. Siap. Oke. 1, 2, 3. Teriak gimana, teriaknya? 4, 5. Ya, bagus. Kalau main bola topengnya dibuka dong. Mari kita berdoa. Iya. Semoga Garuda Impian kalah. Iya, amin. Woi. Raja Walia maju. Amin. Sido. Dong. Cinyo, Uyen, mana semangat kalian? Kok kalian kok lesu semua sih? Kalian bisa mengalahkan mereka. Ayo dong. Pak, gimana mau semangat, Pak? Lawan kita kan kuat banget. Kirana, lawan memang lebih kuat. Untuk itu, kalian harus ekstra kerja keras. Tanamkan pada diri kalian masing-masing. Kalian bisa berikan yang terbaik buat tim ini. Kalian siap? Siap, Pak. Bagus. Meski Satrio tidak ada di sini, tapi Bapak yakin, Satrio akan merasakan semangat kalian. Garuda harus tetap hidup. Garuda harus menang. Garuda harus semangat. Garuda semangat. Garuda semangat. Garuda semangat. Aku bilang pasti SD Surya pasti kalah.
Yoi, langsung keok aja gitu sama tim SD 104. Sekarang kenapa ya tim Garuda jadi melempem gitu? Tete? Gue udah berusaha sekuat tenaga, tapi ujung-ujungnya kita kalah juga. Kita udah berlatih keras kok setiap hari. Tapi lawan yang tadi itu emang lebih kuat dari kita. Coba masih ada Satrio ya. Tim kita pasti bisa menang. Satrio kemana ya? Udah kita sebarin pengumuman, tetap aja gak ada kabar. Lama-lama gue ngeri nih. Nanti kok kayak begini terus, tim Garuda bisa melempem. Rio, kamu di mana sih? Teman-teman, aku ada di sini kok. Selalu ngebela tim Garuda. Yeay! Masuk! Garuda Indian Terbang Tinggi! Sat! Rumah kamu yang sekarang jauh banget sih. Iya, Sat. Emangnya kenapa sih kamu mesti pindah? Iya. Kata ibuku, kontrakan yang lama sewanya udah habis. Terus juga di sana kurang nyaman, makanya ibuku nyari kontrakan yang baru. Ya, mudah-mudahan aja ntar ibu kamu bisa dibujuk ya. Kalau nggak boleh, pokoknya kita harus tetap usaha ya. Satria harus balik lagi ke SD Surya. Jadi. Aduh, Satria kemana ya? Pergi dari pagi sampai jam segini belum pulang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satrio. Bu. Loh, kok Satrio kamu dari mana? Maaf ya Bu, nggak bilang-bilang. Tadi aku baru dengar kekalahan tim Garuda. Terus aku mutusin buat ke rumah Sinyo buat ngasih semangat mereka. Kita semua sayang sama Satrio kok, Bu. Iya, Bu. Satrio, boleh masuk SD Surya lagi nggak, Bu? Iya, Bu. Bu, Satrio boleh masuk tim Garuda lagi nggak, Bu? Kalian semua emang anak yang baik. Setia kawan. Tapi... Tapi apa, Bu? Bu, masa nggak boleh sih, Bu? Boleh dong. Bu, alah, diem dong. Kita kan belum tahu lanjutannya. Tahu lah. Tahu. Maksud ibu, ibu belum tahu apakah Satrio bisa kembali lagi ke sana atau enggak. Soalnya ibu udah terlanjur pamit sama kepala sekolah soal ini. Pasti boleh lah, Bu. Kan bukan cuma kita doang yang sayang sama Satrio. Iya, Bu. Tapi ada kepala sekolah dan semua guru juga sayang kok, Bu, sama Satrio. Bu, iya, Bu. Bu. Kita semua pengen banget Satrio balik lagi ke SD Surya. Iya, Bu. Boleh ya, Bu. Boleh ya, Bu. Ya. Ya. Boleh, Bu. Ya udah. Yes. Kebetulan ibu juga belum cari sekolah buat kamu. Yes.
Besok ibu antar kamu ke sana ya. Jadi sampai dengan sekarang belum ada kabar sama sekali tentang Kesatrio, Pak? Belum, Pak. Saya juga sangat sedih sekali. Saya berharap sih dia bisa kembali. Apalagi kan Bapak tahu bahwa minggu depan tim Garuda akan tanding ke tingkat nasional. Mas Bisma, kok dia sering kesini? Ada apa ya? Apa anaknya sekolah di sini juga? Begini, Pak. Karena ini sudah menjadi nazar saya. Kalau misalkan dia kembali lagi ke sekolah ini, tolong bilang sama dia kalau dia mendapatkan beasiswa. Tapi kan, Pak, ini sekolah negeri, Pak. Jadi memang tidak dipungut biaya SPP sama sekali di sekolah ini, Pak. Kalau gitu, uang itu bisa dipergunakan untuk uang buku atau iuran-iuran kegiatan yang lainnya. Bilang sama dia kalau semuanya sudah ada yang mensubsidi. Iya, tapi Bapak jangan bilang-bilang kalau semua bantuan ini dari saya. Baik, Pak Bisma. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ada harapan dia bisa kembali ke sekolah ini. Amin. Kalau begitu, saya permisi dulu, baik, Pak. Baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ibu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu Ningsih kan? Jadi Mas Bisma mau menikah dengan Mbak Sri. Iya, Ningsih. Dan kamu harus datang. Karena kamu kan sahabat kita berdua. Iya, Mas. Insya Allah aku bakal datang, aku usahain. Dan aku doain, semoga kamu juga cepat mendapatkan jodoh kamu. Dan menyusul kita. Bukan salahmu, Mas. Kalau kamu memilih Mbak Sri. Karena memang gak pernah ada yang tahu kalau sebenarnya aku juga cinta sama kamu. Dan setelah ini, aku gak yakin bisa membuka hatiku untuk orang lain. Ningsih, kok kamu diam aja? Kamu kaget ya ketemu sama aku di sini? Aku juga gak nyangka kalau kamu menjadi salah satu guru di sekolah ini. Iya, Mas. Aku emang jadi guru di sini, tapi baru aja kok, Mas. Aku baru dimutasi dari SD aku yang lama. Kabar Mbak Sri gimana? Baik. Anak Mas sekolah di sini juga? Oh ya? Siapa namanya, Mas? Sama dia, suruh tunggu sebentar. Saya langsung ke kantor. Baik. Ningsih, lain kali ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Soalnya aku ada meeting mendadak di kantor. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu. Udah ngizinin Satrio buat sekolah di sini lagi. Iya. Maafin ibu juga ya, udah bikin kamu bolos kelamaan. Mudah-mudahan kamu gak ketinggalan pelajaran.
Iya. Biasa, terlalu semangat mau ke sekolah. Yuk. Bos, yoi. Yakin tuh bos, pulpen bisa nyetrum? Ya yakin 100% lah, Leng. Nih, begitu Ibu Ningsih mau nulis, dia pencet ininya, pasti langsung nyetrum. Mantap tuh bos, canggih. Ya. Sekarang gua tugasin buat lu. Lu taruh pulpen ini di tasnya Ibu Ningsih. Ngerti gak lo? Yoman. Jangan dipencet. Cepet. Pencet. Nyetrum. Kata kita berhasil, bos. Yoi. Kasih kuning sih. Emang enak gua kerjain. Selamat kesetrum. Akhirnya, saya sangat senang sekali, Bu. Akhirnya Ibu membolehkan Satrio untuk bisa kembali ke sekolah ini. Ada satu lagi informasi yang penting, Bu. Apa itu, Pak? Satrio mendapatkan beasiswa dari sebuah yayasan lembaga pendidikan. Karena prestasinya selama ini, Bu. Beneran, Pak? Iya, kamu dulu kan pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik waktu kamu tanding di tingkat wilayah. Nah, ada satu yayasan yang tertarik untuk membiayai kamu. Jadi setiap bulannya kamu akan menerima beasiswa itu. Rutin loh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak Pak Hadi. Ini benar-benar membantu saya sebagai orang tua tunggal. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Silakan Bu. Makasih banyak ya Pak. Kalau gitu sekarang saya boleh masuk kelas kan? Oh iya pasti. Kamu harus masuk ke kelas kamu ya Satrio. Teman-teman kamu pasti senang melihat kamu. Ayo cepat Satrio. Yaudah Bu, saya ke kelas dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Pak. Permisi Pak. Iya mari Bu. Riko, ini buku kamu kan? Kamu belum kasih nama lengkap kamu. Oh, iya Bu. Ya udah kamu tulis. Tapi saya nggak punya pulpen, Bu. Kamu tulis. Ibu mau ke ruang guru. Nih. Ayo Riko, cepat tulis. Pulpen Bu, Bos Riko sengaja nyuruh saya masukin ke dalam tasnya Bu Ningsih. Nah, katanya kalau buat apa? Nulis nih ya. Kalau dipencet, ini nyetrum kayak gini. Kamu sengaja ngasih pulpen itu untuk Ibu? Enggak Bu. Ralat Bu, ralat. Riko, apa benar yang dibilang sama Aleng? Enggak kok Bu. Aleng emang kalau ngomong suka asal Bu. Lagian, jangan-jangan Ibu sengaja ya? Mau ngasih pulpen itu biar saya ke strum? Iya, sengaja ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, Ibu gak mungkin lah ngelakuin itu. Ya emang bener, pulpen itu ada di dalam tas Ibu. Tapi Ibu berani sumpah kalau pulpen itu bukan milik Ibu. Kamu kenapa sih tega nyelakain orang lain? Kamu tahu gak?
Kejahatan itu seperti bumerang. Begitu kamu ngelemparnya, kamu harus terima akibatnya berbalik ke kamu. Cukur aja, Irem, ya. Iya. Bas. Bas, ngapa, Bas? Kenapa, Bos? Bu, saya izin ke toilet dulu ya, Bu. Nganter, Bu. Nganter, Bu. Satrio? Akhirnya kamu sekolah di sini lagi, Sat. Bu, ini namanya Satrio, Bu. Dia itu jago bola. Ya, Bu. Satrio ini kapten tim Garuda kita, Bu. Tapi udah lama nggak masuk karena... Karena pindah rumah. Jadi waktu itu saya sempat bolos beberapa hari, Bu. Oh, gitu. Saya Ibu Ningsi, ya. Saya wali kelas yang gantiin di kelas kamu, kelas 5C. Pagi, Bu. Ya udah kalau gitu Ibu tinggal ya. Kalian kangen-kangenan aja. Kangenan, Bu. Lu kan nang. Bu Ningsih. Iya, Pak. Lagi nyari apa, Bu? Bisa saya bantu? Saya lagi nyari nama lengkap murid sama nama orang tuanya. Sebentar, Bu. Maaf, Bu Ningsih. Data apa ya tadi? Sorry, maaf. Lu, Sat? Iya, gua. Emang kenapa? Kayak gak percayaan gitu. Lu ngapain sih balik ke sekolah ini lagi? Emang kenapa? Terserah gua dong. Ya, gua kangen sama sekolah ini, kangen sama teman-teman gua, sama tim Garuda Impian. Yaudah, gue balik kelas dulu ya. Jadi karena ketahuan kan, Kak, siapa yang ngerjain Kirana tadi siang. Jadi Kira, maaf, Om. Ini saya mau diapain sih, Dok? Tenang, nggak berasa kok. Yakin nih nggak sakit? Pak, nggak usah pakai kok, Bang. And action! Itu di rumah. Belum. Mama dengar nggak? Mama dengar suara Riko? Mama. Aura, bantu Papa. Berat juga sih Mama. Mama. Bro. Emang dia nangis? Waktu ke Solo maju dulu ya. Pak, buat apaan Pak Bos Riko sunat, Pak? Untuk apa? Kalau bukan buat tambahin energi. Energi. Potong aja, Bu. Biar habis, Bos. Aduh, modem. Lagi ya. Gue yang benar. Gue yang. Ayo, terus. Makannya ber. Siap. Bagus, Boni. Kecewa banget, Bu.
lagi yang sudah ini, Bon. Yang sudah ini, Bon. Disorakin, disorakin. Begini Pak, ya. Karena ini sudah menjadi nazar saya. Kalau misalkan Satrio kembali lagi ke sekolah ini, Satrio. Dan aksi. Kenapa aksi sih? Maafin ibu juga ya, udah bikin kamu bolos kelamaan. Mudah-mudahan kamu nggak ketinggalan. Tin, ya, kelihatan ya? Ya. Akhirnya saya sangat senang. Belum nyampe Pak. Oh. Akhirnya, kok akhirnya? Ngebel ya? Oke. Kamu kenapa sih Riko? Tega banget mau nyelakain orang lain. Kamu tahu nggak? Kejahatan itu seperti bumerang. Begitu kamu ngelemparnya, kamu harus siap untuk nerima akibatnya berbalik di... Caca-caca. Caca-caca. Kamu... Kamu kenapa sih Riko? Nggak enak, nggak enak. Ya. Udah, buku no urusan. Lu ngompol ya? Udah. Buku no uras. Bukan no uras. Di sini rumah kita yang ter